Mereka licik. Siti Tuding keluarga Sahwang ungkit biaya setelah merawat anak majikan. Mantan TKI Taiwan Siti yang merawat anak majikan disabilitas bernama Sahwang menumpahkan kekesalannya. Hal itu lantaran Siti terus-menerus difitnah. Mantan TKW yang berasal dari Karawang itu menggoreng harta kekayaannya. Bukan pamer, hal tersebut dilakukan Siti karena terdesak. Ya, Siti dituding selalu meminta uang kepada keluarga Sahwang. Ia pun menyebut kalau keluarga Sahwang itu jahat. Sementara itu, masih dalam kondisi kesal, Siti menyinggung soal gaji yang tak dibayar keluarga Sahwang. Siti pun menegaskan ia tak pernah sepeser pun meminta uang kepada ibunda Sahwang. Terkait tudingan yang beredar mengenai minta uang, Siti mengaku jika kabar tersebut tak benar adanya. Sebab, lanjut Siti, komunikasi antara dia dan keluarga Sahwang sudah terputus. Ibunda Sahwang bahkan tidak pernah merespon video anaknya yang dikirim oleh Siti itu. Sehingga sejak saat itu, kata Siti, dirinya tak pernah lagi menghubungi ibunda Sahwang. Siti pun membantah soal pemberitaan yang menyebut ibunda Siang Huang sering menelpon Siti namun tidak diangkat.